Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berjumpa lagi di ibadah kita, yaitu ibadah kedua ya, ibadah malam. Kita percaya bahwasanya sekalipun mungkin sudah ibadah pagi, bahkan sudah ibadah kembali lagi ikut ibadah malam, saya percaya ada sukacita yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saya rindu, saya mengundang kita semua boleh bersukacita. Yang bisa bangkit berdiri, mari berdiri. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa, tetap dengan sepenuh hati, dengan sukacita, datang bertepuk tangan, datang bersukacita bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Aku diberkati sepanjang hidupku. Siapa yang diberkati, ayo bersukacita bagi Tuhan Yesus. Amin. Berganti malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tuhanku damai kuat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya. Ku berjalan, berjalan ke Kanaan. Ayo berjalan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ku berjalan. Berjalan ke Kanaan. Berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ku berjalan. Berjalan ke Kanaan. Lebih cepat berjalan. Berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai 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 ke Kanaan. Haleluya. Tangan bagi Tuhan kita, katakan haleluya. 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 Kita akan tetap berjalan sampai ke Kanaan. Ada amin. Amin. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita masuk di dalam ibadah kita. Saya mengundang kita semuanya untuk lebih sungguh-sungguh lagi untuk merasakan dalamnya cinta Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sinar kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ia akan menerangi setiap kehidupan kita. Ia akan menopang setiap kita pada saat ini. Mari datang kepada Tuhan mengangkat tangan. Kemuliaanmu Bapa,
menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di kita berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita masuk di dalam ibadah kita saat ini. Kita mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini kepada Tuhan. Kita mau mengundang otoritas Tuhan untuk hadir pada saat ini, untuk mengambil alih bagi setiap kehidupan kita, sehingga kita percaya kita pribadi lepas pribadi yang akan diberkati Tuhan, yang akan menerima lawatan Tuhan. Mari sama-sama saudaraku, kita percaya saat kita berdoa dengan iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Dia akan berjanji akan menggenapi segalanya bagi kita saat ini. Mari saudaraku, bawalah kehidupanmu kepada Tuhan. Saya percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Berdoa Tuhan bekerja.
berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan menyatakan hal-hal yang tidak kau pahami. Itu yang kita percaya dan yang terbaik. Saya percaya firman ini disampaikan kepada Yeremia adalah supaya menguatkan Yeremia, supaya Yeremia tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Apa yang sudah Tuhan kerjakan sebelumnya untuk Yeremia, saya percaya kepada kita juga saat ini Tuhan sedang menyatakan sesuatu bagi kita. Tuhan sedang menunjukkan hal-hal yang tidak kita pahami, saudaraku. Mari saudara bersama-sama, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Karena saya sangat yakin ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan segalanya untuk kita. Hal-hal yang tidak kita pahami, saudaraku, yang kita percaya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan itu adalah untuk kebaikan kita, saudaraku. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Imani di dalam hatimu saat ini. Oh Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang engkau sama Tuhan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus dengan iman kuasa. Syukur Tuhan, karena kami sangat percaya Engkau berkuasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami sangat yakin, Bapa, di saat kami berdoa kepada-Mu, Bapa yang baik, tangan-Mu Tuhan, bahkan telinga-Mu bukan kurang untuk mendengarkan kami, bahkan untuk memberkati setiap kami, Bapa yang baik. Maka saat ini Tuhan, kami hanya percaya satu hal di hadapan-Mu Bapa, bahwasanya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahwa kami sangat yakini Bapa, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dulu, bahkan sekarang dan selamanya Engkau tetap sama Tuhan, yaitu Allah kami yang akan kami puja, yang kami tinggikan, yang kami percaya Tuhan, yang selalu ada bagi setiap kami, bahkan yang kami percaya Tuhan, tidak sekalipun meninggalkan kami Tuhan, beroleh kami, bahkan akan beroleh kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Inilah setiap kami Tuhan, inilah keadaan kami Tuhan, yang kami masih live streaming Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan Engkau melihat keadaan kami, kami tahu Tuhan Engkau akan mengerjakan segala sesuatunya dengan cara-Mu ketika kami datang kepada-Mu Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami percaya satu hal Bapa yang baik, bahwasanya
kiranya Tuhan tidak akan pernah Tuhan membiarkan kami Tuhan hidup kami di dalam kekelaman Bapa. Namun Engkau akan selalu menolong kami, namun Engkau selalu menopang kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan Yesus hanya Engkaulah Tuhan Bapa kami yang memegang kendali kehidupan kami, hanya Engkaulah Tuhan jaminan kami Bapa di masa sekarang bahkan untuk masa depan kami Bapa di surgawi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh menikmati napas kehidupan, untuk kami boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami rindu saat ini Tuhan, hadirlah Engkau saat ini Tuhan, mengambil alih Engkau saat ini Tuhan, memberkati setiap kehidupan kami, menjamah kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami datang Tuhan, bukan sekedar kami menjadi penonton Tuhan, bukan kami sekedar mengikuti seperti biasa Tuhan, tapi kami boleh menikmati Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati setiap apa yang kami boleh lakukan saat ini, yaitu ibadah kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan apapun yang menjadi persoalan kami saat ini Tuhan, secara khusus Tuhan Yesus, pergumulan kami untuk kami boleh beribadah kembali Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Bapa, waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Kalau kami boleh melihat Tuhan sekarang ini Bapa, manusia berusaha Tuhan membuat kami jauh daripada Engkau Tuhan. Bahkan juga Tuhan, terkadang kami boleh melihat Bapa, saudara seiman di dalam Engkau aja Tuhan, merasa tidak memberikan jalan keluar bagi kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan di tempat kami di mana Kau Tuhan buat Bapa. Tapi kami satu hal percaya Bapa dengan firman-Mu, ketika Allah yang membuka, tak satu manusia pun dapat menutupnya. Dan ketika Tuhan yang membuka jalan bagi kami Tuhan, maka kami percaya siapapun itu Tuhan, sehebat apapun dia Tuhan, bagaimanapun Tuhan Yesus dia Bapa, kami percaya tidak akan bisa Tuhan menghalangi kami. Bahkan kami sangat percaya Tuhan, dia tidak akan bisa Tuhan membuat kami Tuhan iman kami lemah. Namun kami selalu percaya Bapa yang baik, bahwasanya cara-Mu adalah cara yang terbaik Tuhan. Kami sangat yakin di semuanya amin. Tuhan ampuni kami Bapa, kalau kami sering Tuhan merasa kami mengandalkan kekuatan kami, bahkan kami sering meragukan Engkau Bapa yang baik. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau mengerti hati kami Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Yang kami percaya Engkau mengenali setiap apa yang menjadi masalah kami, bahkan yang sakit Tuhan Engkau boleh sembuhkan, bahkan yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, bahkan yang terbelenggu oleh masalah Engkau Tuhan tolong Bapa mereka Bapa yang baik. Bahkan kami sebagai hamba-Mu saat ini Tuhan, Engkau mengenali setiap apa pun Tuhan menjadi persoalan kami Bapa, sekalipun tersembunyi di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak satu pun Tuhan boleh kami sembunyikan. Engkau mengetahui segalanya Bapa, maka kami hanya taruhkan kepada Engkau Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, ketika kami percayakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menopang kami, maka Tuhan akan menjawab kami, maka Tuhan tidak akan biarkan kami Tuhan sampai kami lemah Tuhan, bahkan sampai kami berputus asa. Namun kami percaya pengharapan selalu Kau berikan bagi kami Tuhan, yaitu ada terang yang akan kami lihat Tuhan ke depannya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami juga hikmat kuasa daripada Tuhan untuk kami boleh menggembalakan Tuhan setiap sidang jemaat-Mu, sekalipun lewat dari jarak jauh Bapa, bahkan dari live streaming, tapi kami percaya Bapa mereka diberkati Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kuatkan teguhkan kami untuk melewati setiap badai yang datang saat ini Bapa. Yang kami percaya Tuhan, dengan waktu-Mu yang tepat Engkau boleh hancurkan Tuhan, Engkau boleh patahkan segala Tuhan Yesus penyakit yang namanya corona Bapa yang baik. Karena kami tahu Tuhan, karena corona ini kami terhalang untuk mereka semua Bapa yang percaya sekalipun ini Tuhan, kami tidak melihat bentuknya seperti apa Bapa, tapi kami percaya Tuhan, virus sebesar apapun, Engkau boleh hancurkan Bapa yang baik. Karena kami sangat percaya, yang sakit Tuhan Engkau boleh sembuhkan. Bahkan juga kami sangat percaya, yang buta aja Tuhan boleh Kau jadikan melihat. Bahkan yang lumpuh Tuhan bisa berjalan Bapa yang baik. Apalagi Tuhan, hal yang tidak terlihat saat ini Bapa, Engkau boleh hancurkan itu Bapa yang baik. Kalau kami boleh mendengar dunia saat ini gemetar Tuhan dengan ini Bapa, tapi satu hal kami percaya Tuhan, dengan iman yang daripada
kepada Tuhan Yesus. Sebiji sesawi pun iman kami, kami dapat memindahkan gunung Tuhan. Karena saat ini juga kami sangat percaya Tuhan, ketika kami selalu beriman di hadapan-Mu Bapa, maka Engkau boleh dapat memulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Bahkan sebentar hamba-Mu akan membawa kami dalam firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati lebih dahulu hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kudus sucikan hamba-Mu Bapa yang baik. Bila Tuhan setiap firman yang disampaikan hamba-Mu adalah firman yang akan memberkati kami, yang akan meneguhkan setiap hati kami Bapa. Bahkan yang sengaja untuk membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kami yang mendengar, kami juga diberkati Bapa. Bahkan hati kami juga diteguhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ibadah ini kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah kami Tuhan, menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan Yesus. Biarlah semua yang kami boleh lakukan adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, kami Tuhan mengucap syukur kepada-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya sahabat Kristus sekalian, happy Sunday bagi kita semua, selamat hari Minggu, ya selamat mengikuti ibadah umum yang kedua pada ibadah malam ini, dan kita percaya bahwa apa yang boleh kita rasakan sampai saat ini adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk menyelamatkan, memberkati, menolong, bahkan juga menyertai kita. Haleluya sahabatku. Nah, saya sekali lagi mau menyapa kita dan tolong berikan sapaannya yang hangat untuk saya di sana. Apa kabarnya? Apakah semua sukacita? Haleluya. Ya, tolong berikan sapaannya. Haleluya sahabatku semua. Ya, sahabat Kristus sekalian, saat ini kita tidak lagi panjang lebar, langsung kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terus membuat kita belajar mengerti banyak terus tentang rencana-rencana Tuhan yang ajaib, yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Haleluya sahabatku. Kita buka firman Tuhan itu dari Ayub, ya. Dari Ayub pasal yang terakhir atau pasal yang ke-42. Kita perhatikan hari ini khusus itu dimulai dari ayat, ada beberapa ayat ya sahabatku, tapi saya percaya waktu kita membaca dengan sungguh-sungguh maka kita akan melihat ada hal yang luar biasa pastinya ya. Kita akan membacanya bersama-sama sahabat Kristus sekalian. Kalau hari ini kita perhatikan dimulai dari ayat yang ke-6. 6, lalu kemudian kita masuk ayat yang ke-7. Lalu dari ayat yang ke-7 kita langsung lompat di ayat yang ke-10. Ya sahabat Kristus sekalian, ayat 6, 7, dan 10. Dan kemudian nanti kita akan melihat bersama-sama sahabat Kristus sekalian di ayat yang ke-12. Nah, jika sudah menemukan dan sudah buka Alkitabnya, kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini dari Ayub pasal 42. Kita mulai dari ayat 7 sahabat Kristus sekalian, dimulai dari ayat yang ke-6 maksudnya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Kita langsung masuk di ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, sahabat Kristus sekalian, kalau kita lihat di awal dari ayat 12, saya sendiri yang baca ya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Oke, sahabat Kristus sekalian, akhirnya Ayub di akhir hidupnya ya. Kalau kita baca tadi di ayat yang 12 itu, Ayub itu diberkati melebihi dari hidupnya yang sebelumnya. Jadi sebelumnya dia tidak ada di dalam kekurangan, dia juga diberkati orangnya, tidak mengalami kekurangan apapun. Tiba-tiba Tuhan berikan dan Tuhan izinkan ya.
terjadi sebuah ujian bagi hidupnya, ada sebuah pergumulan ya datang dalam hidupnya, dia punya persoalan, anak-anaknya ada yang meninggal, lalu kemudian dia sendiri pun mengalami sakit yang sangat parah, yaitu kusta ya, dan itu sangat parah sekali sampai kepada, kalau dalam kisahnya kita baca, sampai kepalanya pun sudah menjadi botak dan ada apa seperti penyakit gatal-gatal di kepalanya ya, di botaknya itu, sahabatku. Nah, kemudian sahabat Kristus sekalian, berlanjut istrinya juga menjadi lawannya. Istrinya selalu menjatuhkan imannya, selalu membuat dia menjadi tidak semangat ya, bahkan juga menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhannya ya, kalau kita perhatikan baik-baik. Nah, sahabat Kristus sekalian, bukan hanya itu, sahabat-sahabatnya pun juga ikut menghancurkan kehidupannya secara pelan-pelan. Nah, saat ini sahabatku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan pada akhirnya bagaimana Ayub itu bisa pulih. Dengan satu tema perenungan firman Tuhan hari ini, yaitu kapan waktu Tuhan memulihkan kita? Kapan waktu Tuhan memulihkan kita? Nah, ini berkaitan dengan rencana pastinya. Terus kita akan merenungkan tentang rencana. Saya sudah katakan dari beberapa hari lalu, sahabatku. Dan ini mengenai tentang kapan sih waktunya Tuhan memulihkan kita. Ini adalah sebuah rencana Tuhan. Karena Tuhan itu selalu punya rencana apa, sejahtera ya. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera ya. Ya, untuk kehidupan kita semua, sahabatku. Nah, itu ditulis di mana ya? Tolong dulu diberikan jawabannya di komentar atau juga di live chatnya. Nah, sahabatku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan sama kita bahwa rencana Tuhan itu selalu yang ajaib. Salah satu bagian daripada rencana Tuhan itu adalah memberikan pemulihan bagi hidupku, bagi hidupmu, bagi hidup kita semua. Dan dia ingin kita itu mengalami pemulihan yang tidak dibuat oleh manusia, tapi yang dikerjakan oleh pekerjaannya sendiri. Tetapi saya mau katakan sama kita, seringkali kita tidak tahu ada beberapa hal yang penting kita ketahui agar kita bisa dipulihkan segera oleh Tuhan. Kapan waktunya? Kapan waktunya, Pak, rencana Tuhan yang memulihkan saya itu terjadi? Nah, ada tiga hal malam ini yang kita renungkan yang berkaitan dengan waktu, kapan waktunya ya. Ini bukan masalah tanggal. Kalaupun ada tanggalnya, kita lihat saja nanti di sana. Yang pertama, sahabatku, adalah Tuhan akan memulihkan kita itu pada waktu kita menyesal di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-6 kita perhatikan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku dalam debu dan abu. Ini pernyataan daripada si Ayub. Kalau kita perhatikan baik-baik ya, pada mulai dari ayat yang ke-2 ya, maka Ayub menjawab Tuhan. Jadi artinya ini adalah perkataan Ayub dengan Tuhan. Ayub akhirnya menyesal dan dia mencabut perkataannya, katanya tadi ayat 6, dan dia menyesal. Kadang-kadang kita tidak tahu, sahabatku, kita begitu sombong. Kenapa bisa kita sudah tahu rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan, tapi kenapa sepertinya belum ada baik-baik juga? Ada banyak yang bertanya seperti itu dengan saya. Saya mau katakan, sahabatku, tanpa sadar seringkali kita itu ya membuat mungkin hati Tuhan itu kesal, membuat hati Tuhan itu ya tidak senang melihat kita, bahkan juga tidak ingin Tuhan jadi akhirnya menarik perkataannya, seolah-olah menarik pernyataannya mau memulihkan kita. Dan itu seringkali terjadi karena karakter kita sendiri, karena kepribadian kita sendiri. Kenapa kita belum pulih-pulih sampai detik ini? Itu seringkali berkaitan karena kehidupan kita sendiri yang membuat itu. Makanya kita sering pasti ada dengar istilah, ya kalau mau sembuh, ya tergantung diri sendiri. Kalau diri sendiri itu berjuang melawan penyakit, maka dia akan sembuh. Ada istilah begitu ya. Ya, bagi orang yang sakit. Bagi hal-hal yang lain lagi, sahabatku, mungkin saat ini saya tidak tahu keadaan kita bagaimana. Tetapi waktu kita, ya, waktu kita mau mengalami pemulihan yang dari Tuhan, ini penting. Mintalah dan menyesallah, maksudnya. Mintalah pengampunan dari Tuhan. Tuhan, ampuni aku.
aku menyesal karena aku seringkali berbuat seperti ini. Saya tidak tahu berapa kali sahabatku mengucapkan kata maaf sama Tuhan dalam sehari. Berapa kali sahabatku dengan sungguh-sungguh meminta ampun sama Tuhan di setiap harinya. Jika seandainya Tuhan izinkan masih kita hidup sampai detik ini sahabatku, saya mau katakan sama kita, isilah hari-harimu, isilah waktu-waktumu dengan minta maaf sama Tuhan. Jika kita melakukan seperti yang dilakukan Ayub, pasti kita pulih. Perhatikan Ayub. Kenapa di akhir tulisan ini ya, hanya di Ayub pasal 42 ini dia tuliskan ini ya, dituliskan hal ini. Maksudnya hanya di bagian terakhir. Artinya mungkin sepanjang perjalanan hidup Ayub dia jarang melakukan penyesalan sama Tuhan. Dia tidak pernah mencabut perkataannya. Mungkin dia mencaci maki ya. Kalau kita baca-baca sebelumnya dia pernah ada mengeluarkan kata-kata yang aneh. Seolah-olah dia mengutuki Tuhan. Seolah-olah dia menyesal kenapa Tuhan izinkan dia mengalami hal-hal yang seperti ini. Sulit. Saya mau katakan sama kita, caci maki kita, perkataan-perkataan kita sahabatku yang dikasih oleh Tuhan Yesus ya, yang mungkin secara tidak langsung bisa saja waktu kita mengalami hal yang tidak enak, seringkali kita mencaci maki. Seringkali mulut kita tidak kita gunakan dengan baik. Ya. Seringkali. Dan itu mempengaruhi. Ada banyak lagi, ada banyak perbuatan kita yang pastinya tidak berkenan sama Tuhan. Itu mengakibatkan kita tidak pulih. Dan ini hal yang pertama, jika engkau ingin merasakan kapan waktunya Tuhan memulihkan aku, jawabannya adalah pada waktu kita minta. Minta apa tadi sahabatku? Minta ampun ya, menyesal sama Tuhan. Pada waktu kita menyesal, sesalilah segala perbuatanmu seperti Ayub. Ayub dia menyesali dan hanya sekali dia menyesali saat itu. Luar biasa pulih kehidupannya. Apalagi kalau kita setiap hari, setiap waktu menyesal. Asal jangan sampai sahabatku menyesal karena percaya Tuhan Yesus. Ah, itu bahaya. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua sahabatku, kapan waktunya? Kapan waktunya kita akan dipulihkan? Kita akan mendapat pemulihan daripada Tuhan itu kapan waktunya? Kapan waktunya Tuhan bisa melakukan rencananya itu ya bagi kita? Yang kedua sahabat Kristus sekalian adalah pada waktu kita berkata-kata yang betul. Pada waktu kita menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Kita perhatikan pada ayat yang ketujuh. Tuhan kembali mendatangi Elipas dan juga mengingatkan Elipas. Ternyata bukan saja Ayub yang Tuhan tidak pulihkan saat itu, tapi juga Elipas. Karena kenapa? Dikatakan di sana, ya, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata-kata yang benar. Tidak seperti hambaku Ayub katanya. Maksudnya adalah Elipas, kalau kita baca sebelum-sebelumnya ya, Elipas itu gimana mau saya katakan? Dia mempengaruhi Ayub dalam segala hal. Termasuk dalam hal berkata-kata pun Elipas bilang sempat sama Ayub, ya, kalau ciri-ciri orang yang tidak diberkati itu adalah sakit, ya, punya banyak masalah ya. Dia mengganggu imannya Ayub. Hati-hati loh sama perkataan kita. Perkataanmu dapat menyebabkan engkau tidak dipulihkan. Dengarkan baik-baik. Haleluya. Kalau perkataan kita seringkali mencaci maki, pasti kita tidak akan dipulihkan oleh Tuhan. Sulit kita mengalami pemulihan itu. Kalau perkataan kita ini apa ya, seringkali menjatuhkan iman orang lain, imanmu tidak akan bisa bangkit lagi. Karena di waktu kau menjatuhkan mereka, secara tidak langsung imanmu juga sudah jatuh. Jadi gak perlu. Itu sebabnya kalau kita ingat kisahnya si Daud ya. Daud sebenarnya sudah punya kesempatan loh sahabatku untuk membunuh si Saul. Saul ada di depannya, lagi tertidur. Ada orang mempengaruhi dia. Udah tidur musuhmu. Ada Alkitab berkata bahwa musuhmu sudah diserahkan kepadamu. Habisilah dia. Apa kata Daud? Saya tidak mau menyentuh seorang hamba yang diurapi, katanya. Ada satu tanda yang luar biasa di sana bahwa
Seorang yang percaya sama Tuhan tidak sepatutnya lagi menggunakan mulutnya, menggunakan perkataannya kepada hal-hal yang tidak tepat, kepada hal-hal yang tidak baik. Perkataannya harus semakin, kalau di dalam tulisan Paulus apa katanya? Bermazmur ya. Kalau boleh perkataan-perkataan itu harus perkatakanlah tentang Alkitab. Perkatakanlah tentang Alkitab. Banyak lagi sahabatku, saya tidak tahu apa yang kita lakukan dengan perkataan kita. Tapi kalimat yang kita keluarkan itu mampu membuat Tuhan tidak senang melihat kita. Dan dapat membuat kita kehilangan kesempatan untuk dipulihkan. Ya. Itu yang kedua sahabat-sahabat sekalian. Dan yang terakhir, bagaimana dan kapan, ya, kapan waktunya Tuhan akan memulihkan kita. Yang terakhir sahabatku adalah di waktu kita berdoa untuk orang lain. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ya, dengarkan baik-baik. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Ayub dipulihkan, ya, bukan karena dia minta Tuhan sembuhkan aku, tidak. Tapi waktu dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Seringkali kita ya lupa dengan hal ini. Jangan salah loh. Kalau engkau tidak sempat berdoa untuk dirimu karena engkau berdoa untuk orang lain, sebenarnya itu adalah salah satu cara terbaik untuk kita dipulihkan. Saya sahabatku sangat merasa terberkati dengan bagian ini. Ketika kami melayani bersama Ibu Gembala, seringkali kami aja lupa makan loh. Lupa memperhatikan tubuh kami sendiri untuk melihat orang lain. Bukan karena supaya dipandang hebat, tidak. Tapi karena kami entah kenapa hati kami bergelora untuk melayani. Untuk melihat orang lebih baik gitu. Bayangkan sampai makan saja, apalagi berdoa untuk diri sendiri. Ya, kami bisa dihitung pakai jari mungkin berdoa untuk diri sendiri. Dan saya mau katakan sama kita, coba tes mulai dari sekarang. Entah kenapa, kalau kita terlalu sering berdoa untuk diri sendiri, lama-kelamaan kau akan bosan mengucapkan doamu. Dan ketika berdoa untuk makan, pastinya jadi simple aja doamu. Karena kau merasa itu-itu aja yang kau ucapkan. Tuhan Yesus berkatilah ibuku, berkatilah mamaku, berkatilah makanan, dan juga minuman, bahkan kakiku, bahkan ibu jariku. Amin. Ya. Karena kita mengucapkan doa yang sama, tapi coba kalau kita berdoa banyak untuk orang. Kita lihat kawan kita, oh kau ada masalah ya? Ayo, saya ajak berdoa. Tuhan Yesus berkatilah dia, telinganya sakit. Amin. Ya. Sudah berbeda. Dan engkau tidak akan bosan dengan doamu. Haleluya. Secara tidak langsung Ayub ketika dia mulai tidak lagi mendoakan sahabat-sahabatnya, dia sudah mulai bosan. Kalau kita baca Ayub-Ayub sebelumnya, dia ada ya. Coba dulu baca tentang Ayub ya. Baca baik-baik dulu kitab Ayub ini semuanya. Ayub itu seperti bosan. Seperti selalu tiap hari dia mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Tapi ketika kali ini dia berdoa untuk sahabatnya, hanya kali ini. Apa katanya tadi ayat yang ke-10 itu? Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Ya? Jadi kunci supaya kita mendapatkan pemulihan itu sahabatku. Kunci supaya kita dapatkan rencana Tuhan yang memulihkan hidup kita itu. Yang ketiga ini kita harus lakukan. Berdoalah untuk orang lain. Kalau engkau udah mulai terlalu sibuk berdoa untuk dirimu sendiri, lama-kelamaan kau akan gelap. Lama-kelamaan kau akan bosan. Percayalah, bosan. Karena itu-itu aja doamu. Mau makan pun itunya doanya. Mau tidur pun itunya doanya. Jadi kau tidak tahu apa lagi yang akan kau lanjutkan. Kau merasa sudah sempurna hidup ini. Padahal tidak sempurna. Kau belum pulih. Kita belum pulih. Belum. Dan Tuhan ingin hari ini kita berubah. Haleluya. Jika ingin merasakan rencana Tuhan yang ajaib itu, yang mampu memulihkan itu, lakukanlah 3 hal ini. Engkau harus lakukan apa tadi yang pertama sahabatku? Menyesal. Menyesal di hadapan Tuhan. Yang kedua harus
menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Yang terakhir, berdoalah untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Mungkin saat ini sahabatku ada banyak di antara kita yang masih merasakan belum ada pemulihan, yang masih saja merasakan sepertinya belum ada jalan keluar, yang masih merasakan sepertinya kapan sih Tuhan waktunya aku bisa lebih baik lagi. Sepertinya terus-terusannya persoalan ini seperti ini Tuhan Yesus, kapan waktunya? Saya mau katakan sama kita sahabat Kristus sekalian, Tuhan tidak pernah merencanakan kesulitan-kesulitan itu terus menimpamu. Dia ingin engkau lepas, tetapi dengan satu syarat, kita harus memohon ampun sama dia atas segala sesuatu yang kita buat. Jangan lupa minta ampun sama Tuhan. Jika engkau ingin mengalami kemenangan dalam hidupmu, kau minta ampun dalam segala hal. Kita mungkin punya banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Pergunakan mulai sekarang perkataan-perkataanmu dengan perkataan yang baik. Jangan sumpahi dirimu. Jangan sumpahi keadaanmu. Matilah aku, matilah kau. Tidak pernah, jangan. Dan yang terakhir sahabatku, berdoalah saat ini. Bukan saja untuk dirimu, berdoalah juga untuk orang lain. Berdoa untuk mereka yang sedang rusak. Berdoa untuk sahabat-sahabatmu yang hancur belakangan ini. Berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sahabatku tahu bahwa mereka semakin rusak. Dan Tuhan ingin kita menjadi lebih baik setelah ini. Percayalah kalau kau lakukan ini malam ini, ada pemulihan yang tidak kita lihat Tuhan kerjakan bagi kita. Seperti Ayub, dipulihkan lebih daripada sebelumnya. Yesus membimbingku dengan tangan kasihnya. Yesus membimbingku dengan tangan kasihnya. Lah hatiku sebab tanganku dipegang. Mari kita mengangkat pujian ini sambil kita pelajari pelan-pelan pujian ini. Percaya, siapa yang berserah sama Tuhan, dia akan mengalami kemenangan yang sungguh-sungguh. Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasihnya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, Yesus membimbingku dengan tangan kasihnya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri, engkaulah kuatku, engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup. Yang punya pengharapan dalam Tuhan, pandang wajahmu
berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yang berharap sama Tuhan sekali lagi katakan, ku pandang wajahmu. Janjinya Yesus membimbingku dengan tangan kasihnya. Lah hatiku sebab tanganmu dipegang. Sekali lagi dengan tenang katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasihnya. Tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Sebab tanganku dipegang berdoa. Sahabatku, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus malam ini. Kami percaya bahwa rencana-Mu tidak pernah jahat sama kami, tapi seringkali kami tidak merasakan rencana-Mu itu. Kami tidak merasakan ada pemulihan dalam hidup kami Tuhan Yesus, tapi semua ternyata adalah karena kami salah mengerti Tuhan Yesus. Seringkali Tuhan Yesus kami tidak meminta maaf sama Engkau. Seringkali kami Tuhan lupa untuk meminta ampun kepada-Mu Tuhan untuk segala sesuatu yang kami perbuat Tuhan Yesus. Bahkan seringkali perkataan-perkataan kami Tuhan Yesus tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mulut kami Tuhan tidak seperti yang Tuhan inginkan. Mulut kami mencaci maki. Mulut kami Tuhan menjatuhkan iman kami sendiri. Mulut kami Tuhan Yesus tidak terlatih untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus belakangan ini ada banyak orang mungkin Tuhan Yesus sibuk untuk mendoakan persoalannya sendiri, bahkan jarang mendoakan orang lain, sehingga dia menjadi bosan dengan dirinya sendiri Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa jamah kami semua, jamah hidup kami, pulihkan kami semua Tuhan Yesus. Kami ingin lebih baik Tuhan. Kami ingin lebih mantap lagi Tuhan Yesus. Oh Yesus, jamah kami semua Yesus. Kami percaya di waktu kami Tuhan Yesus berdoa saat ini, sesuai Tuhan firman-Mu yang Tuhan ajarkan bagi kami, maka kami akan melihat Tuhan Yesus ada pemulihan itu. Karena rencana-Mu adalah untuk memulihkan kehidupan kami Bapa yang baik dari segala keadaan kami. Kami rindu Tuhan Yesus, nyatakan kasih setia-Mu, nyatakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami senantiasa. Kami percaya Tuhan, maka siapa saja yang mengalami kelemahan tubuh, mereka dipulihkan oleh nama Tuhan Yesus. Siapa saja yang mengalami masalah ekonomi, masalah-masalah yang lain dalam keluarga, mereka diberkati dalam nama Yesus mereka untuk menang dari segala keadaan Tuhan Yesus. Kami percaya bahkan juga Tuhan Yesus, kami yakin kepada-Mu Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan keadaan kami sekalipun Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan mengajar-ajari kami semakin lagi, semakin lebih baik lagi Tuhan Yesus. Masalah-masalah corona, masalah-masalah apapun yang ada dalam dunia ini Tuhan, tolong Bapa yang baik, kami rindu Kau memulihkan dengan cara-Mu Tuhan Yesus.
kami rindu Kau memulihkan dengan cara-Mu Tuhan Yesus. Buktikan kepada kami semua Tuhan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan itu Bapa. Ajar-ajari kami akan semakin mengerti rencana-rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa saat ini Bapa yang baik untuk keadaan gereja yang masih belum dapat beribadah bersama-sama kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan menyempurnakan kesempatan bagi kami Tuhan dapat kembali beribadah seperti biasanya. Semua persiapan untuk kami dapat beribadah kembali kami serahkan kepada-Mu. Kau mengatur, Kau memimpin, memberkati untuk kehidupan kami semua. Nah, doa kami Tuhan Yesus dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa yang baik. Haleluya Tuhan Yesus. Kita akhiri setiap peribadahan kita. Setiap peribadahan kita akhiri dengan baik. Dan kita percaya kita semua orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan Yesus akan memberkati setiap kita ketika kita melakukan pemberian yang baik di hadapan-Nya. Tuhan Yesus berkati kami semua Tuhan Yesus. Setiap pemberian yang diberikan oleh setiap sidang jemaat-Mu, siapapun yang ikut dalam ibadah live streaming ini Tuhan berkati mereka. Gerakan hati mereka memberi dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kami percaya pemberian mereka Tuhan akan datang kembali pada hidup mereka Tuhan Yesus. Bahkan dilipat kali gandakan dengan cara-Mu Tuhan untuk kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Dan doa kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Selama ku hidup. Selama ku hidup. Ku rindu kasih-Mu. Selama ku hidup. Ku rindu hadirat-Mu. Selama ku hidup. Ku rindu bersama-Mu. Lagi kita akan pujian ini. Jangan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Selama ku hidup, ku rindu kasih-Mu. Selama ku hidup, ku rindu hadirat-Mu. Selama ku hidup, ku rindu bersama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku rindu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku rindu Kau selalu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku rindu Kau selalu. Kita akhiri ibadah kita dengan doa penutup kita. Ya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dimanapun sahabat Kristus berada saat ini, yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini sampai terakhir khususnya, yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan saat ini, maka kita akan diberkati dalam nama Bapa yang di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya sahabat Kristus sekalian. Biarlah kita semua tetap sukacita ya, ikuti terus ibadah live streaming kita. Dan jangan lupa berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan di sana. Setiap borang-borang yang diperlukan, baik itu borang memberi persembahan ya, atau juga borang yang persiapan untuk beribadah live streaming itu yang bersama-sama, semuanya kami akan serahkan kepada sahabat-sahabatku dengan satu syarat, di inbox kepada kami ditanya kalau belum punya, dan kita akan bagikan. Tapi ikuti semuanya peraturan yang ada dalamnya itu supaya jangan sampai menjadi salah ya. Jangan langsung ambil langkah. Contohnya didaftar untuk yang ibadah online itu ya, sudah didaftar langsung pergi datang ke tempat ini atau ke gereja gitu, belum ada balasannya, tunggu balasannya ya. Jangan langsung dilakukan supaya kita semua tetap tertib, aman, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika ada yang masih belum paham, silakan tanya tetap kepada kami ya. Sampai jumpa kembali. Haleluya.